Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kapolres Sangihun sedang bersilaturahmi di Pondok Pesantren As-Soleh yang ada di Kampung Lalaren, Desa Panggu, Kecamatan Ibun. Hari ini bersama Akang Kiwil. Alhamdulillah. Ah Kiwil. Apa Om? Ah, panggil tante. Panggil tante. Di samping kanan ini ada Haji Hijrah, nu pemimpin ya. Alhamdulillah. Pimpinan pondok pesantren As-Soleh. Om Kiwil, ya kan? Hari ini kan satu kebanggaan saya nih di Kecamatan Ibun ada kedatangan selebritis cukup luar biasa. Luar biasa. Yang terkenal lagi viral sekarang Aldebaran. 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 Oh, Aldebaran. Nah itu, Om Kiwil, Om Kiwil sudah ke Jembatan Kuning ke? Sudah ke daerah Kamojang. Kemana saja Om? Apa PLTU ya? Oh. PLTU, kemudian ke Jembatan Kuning, sempat juga makanan hidangan khas ala khas Kamojang. Naon eta pas ningali teh lihat apa tuh? Gurame bakar. Gurame bakar. Oh, gurame bakar. Jangan-jangan di Warjo, Kak. Enggak ada lagi tempat yang terkeren di Ibun itu warung makan tuh warung pojok. Warung pojok. Warung pojok. Warung pojok ya, kemarin. Pojok. Ya. Berarti kemarin di warung pojok. Enggak tahu, saya duduk di tengah. Bukan di pojok, di tengah. Apa kesannya Om Kiwil setelah melihat wisata ataupun di tempat di Kecamatan Ibun ini Om? Alhamdulillah yang pertama dingin, beda dengan Jakarta. Yang kedua masih apa namanya, suasananya masih asri. Sejuk, kemudian masih ya alami, apa ya, alami banget alami. Gitu. Terus untuk Mojangnya sudah ketemu belum Om Kiwil? Mojang mah jangan ditanya. Sebelum ditanya mah udah. Ternyata Om Kiwil ini memantau juga. Ternyata Mojang Kamojang top katanya. Bukan ini apa namanya, ternyata carilah wanita gunung. Karena dia tahu bagaimana cara menghangatkan orang Jakarta. Inilah bedanya nih. Aduh, satu kehormatan nih Om Kiwil. Alhamdulillah. Haji, ini kan saya lagi di Pondok Pesantren As-Soleh nih. As-Soleh, ya kan? Pondok Pesantren ini berdiri sejak tahun kapan? Tahun 2010. 2010. Ya, ini untuk anak SD, SMP atau apa tuh namanya? Ini tuh? Dari RA, alhamdulillah. Radatul Anfal, ya. TK ya. TK sama MI-nya SD, SD sama MTS-nya sama MTS-nya juga ada. Oke. Jadi nanti asramanya juga siapin ada siap, ya. Alhamdulillah. Terus pengajar-pengajarnya juga insya Allah profesional ya. Alhamdulillah insya Allah. Profesional semua ya. Makanya kalau yang mau ngaji, mau pesantren di Pondok Pesantren As-Soleh nih, ya kan tempatnya bersih. Kiwil, apa Om ya? Aja lah. Terserahlah. Ada. Takutnya kalau AA nambah lagi. Karena AA dipanggil Om juga masih muda. Oh, Om Kiwil teh lahir tahun sabarahnya? Set. Yang pasti sekarang umur saya 30. 30? 30. Wow. Kelihatan 17. Istri 3 anak 10. Ternyata istri 3 anak 10. Bisa nih. Aduh. Oh, aduh, saya mah berat deh ngelawan senior ini. Gimana caranya supaya tidak terendus sama yang tertua? Belajarlah. Dari Brimob. Belajar dari Brimob. Apa itu? Hewan saja bisa dijinakan, apalagi perempuan. Yang galak aja bisa dijinakan, apalagi perempuan. Lah ini kelebihannya Om Kiwil. Aduh, kuda bisa dijinakan. Anjing bisa dijinakan. Singa segitu kan bisa dilatih. Ternyata. Masa yang gitu enggak bisa. Dari cara jinakannya gampang. Gampang. Nanti kita empat mata. Om Kiwil, ini kan Om Kiwil sudah melihat di lingkungan Pondok Pesantren As-Soleh nih. Apa yang dilihat di Pondok Pesantren As-Soleh ini? Yang pertama, suasananya juga adem. Adem. Sejuk lah. Apalagi bertemu dengan para santri, para hafiz dan hafizoh. Pokoknya senang banget deh para ketemu sama para santri karena berbagi ilmu dengan para santri.
mencari ilmu. Mencari ilmu. Jadi ya apalagi kan? Di sini ketemu dengan kiainya, pengurusnya. Gitu. Karena Kiwil dapat masukan ilmu ya dari kiai saya juga. Duduknya kita dengan ulama, ya, itu Allah rontokkan dosa-dosa kita. Sering-sering ke pondok, sering-sering duduk bareng ulama. Duduknya aja Allah rontokkan. Nah itu. Menurutnya kan santri itu adalah penerus ulama, ya, betul ya? Betul. Makanya santri itu adalah sebagai penerus ulama dan juga ulama sama umara itu harus bersatu. Harus bersatu. Harus bersatu. Ya kan, Haji. Alhamdulillah satu kehormatan juga bisa bersilaturahmi dengan Pondok Pesantren As-Soleh dan kesan dari beliau Om Gewil, Pondok Pesantren As-Soleh pokoknya mantap lah, ya kan? Terus, pesan saya, apa duduknya itu? Bersama ulama, Allah rontokkan dosa-dosa kita. Duduknya bareng Kiwil, hati-hati nambah. Nah ini saya mau ngomong kayak begini nih, khawatir juga. Ah Haji, tetap satu ya, tetap satu. Karena polisi mah kan diatur. PP 10. PP 10, Undang-Undang tahun 71, nomor 1, saya hafal itu. Nomor 1, karena polisi kan, kalau Kiwil bebas berapa aja. Arti. Nah ini ya kelebihannya beliau nih, aduh luar biasa. Haji, berapa sih untuk seseorang atau anak santri pengen masuk ke sini deh? Atau perlu biaya atau ada khusus misalnya untuk yang tidak mampu gitu ya, aja? Ya. Alhamdulillah di Pondok Pesantren ada program untuk santri. Program untuk santri. Ya, satu. Ada program untuk Baitul Quran. Baitul Quran. Insya Allah di Baitul Quran juga untuk pembiayaan sangat terjangkau. Terus ada program juga untuk yang orang yang berprestasi, santri yang berprestasi. Insya Allah itu gratis full. Gratis. Di Pondok Pesantren. Gratis. Om Gewil. Om Gewil sudah berapa juz apal? Prestasi saya. Empat. Juz empat berarti. Tiga tersebut yang satu diumpetin. Aduh. Om Gewil juga mau pesantren juga. Gratis padahal di sini. Alhamdulillah. Insya Allah. Pesantren insya Allah. Juga tuh. Mau nanya, ada yang sekelas saya nggak? Saya doang paling tua. Ada nggak Haji? Ada, insyaallah ada. Insyaallah. Bahaya, jangan di dekat-dekat ini. Itu ya. Jadi ternyata di sini di Pondok Pesantren As-Soleh ini ada yang gratis ya, ada untuk yang berprestasi, ya. Anak yatim piatu, ya, terus apalagi itu yang memang benar-benar tidak mampu. Mampu ya, ya. Itu di Pondok Pesantren As-Soleh ada program yang gratisnya pesantren di sini. Dibantu juga sekalian sama ini sama As-Soleh Peduli. As-Soleh Peduli juga ya. Artinya ini As-Soleh Peduli ini kepada masyarakat yang tidak mampu yang ada khusus bencana khusus gitu. Di lingkungan kita ya. Gitu. Baik Om Kiwil. Apa pesan Om Kiwil? Ini kan di menjelang pandemi COVID-19 nih. Apa pesannya nih Om? Saya Kiwil menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di daerah Kecamatan Ibun. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Pandemi belum selesai. Taati protokol kesehatan dengan yang pertama cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Om Gewil, ini satu kebanggaan saya. Alhamdulillah. TNI Polri maskernya khusus. Itu dibuat dari negara itu, Om? Hah? Dari negara ini dikasih. Alhamdulillah. Minimal dulu bisa nyobain masker aman luar dalam. Oke, hatur nuhun. Mudah-mudahan Om Gewil sehat sukses. Barakallah. Ya kan? Tetap hanya sampai juz 4 ya, Om. Ya. Tidak boleh juz 5, juz 6, juz 7. Iya. Kemudian Pak Haji Hijrah sukses terus. Amin. Dalam mengelola pondok pesantrennya dan maju mencetak generasi emas. Amin ya Allah. Dari pesantren di As-Soleh. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Polresta Bandung, mantap. Polresta Bandung, mantap. As-Soleh, mantap juga. Siap. As-Soleh, mantap. As-Soleh, mantap. Hati-hati.